Kali ini saya akan mengajar cara menggunakan slash. Slash digunakan untuk divide, untuk comment, dan untuk space ataupun new line ataupun new tab. Oke. Cara menggunakan untuk divide ialah kita guna slash yang ini. Oke. Then kita mau buat comment, kita akan menggunakan slash yang ini, love. It's a love. Oke. Cara menggunakan untuk single line comment, kita buat gitu, double slash. Then kita boleh type apa-apa aja sini. Saya akan type comment di sini. Oke. Dan yang akhir sekali yaitu dia opposite slash dari yang ini. So, dia akan jadi macam ni. Slash n. Dia ni slash n ni dia macam dia gini terus dia pergi new line. Ah, dia new line begitu. Okay. Then slash t. Slash t ni contoh gini dia akan buat macam ni. Okay, macam dia akan ada dia akan buat space macam ni. Space macam ni. Okay. Itu saja, terima kasih.